Lain lagi di Pasar Peterongan Semarang, Jawa Tengah, harga telur yang merangkak naik Rp2.000 dan kini hampir menyentuh Rp30.000 per kilonya. Sebelumnya berkisar di antara Rp26.000. Menurut pedagang, mahalnya harga telur dipicu tingginya permintaan warga jelang bulan Ramadan. Pedagang berharap harga telur bisa kembali stabil di angka Rp24 hingga Rp25.000. Dan demikian informasi di Liputan 6 Petang Terkini. Saya Scholastika Silvia. Salam SCTV.